Siapa kamu? Saya Jin. Kamu Jin? Iya. Iya, saya tahu kamu Jin. Maksud saya kamu siapa? Saya Hamzah. Oh, kamu punya nama? Ya. Hamzah. Ya. Namamu Islami kayaknya ya? Islam Jin 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 Jin. Kamu Jin Islam? Tidak. Oh, kafir. Saya kafir. Oh, kafir. Namanya Hamzah. Bukan. Oh, bukan. Siapa? Saya Jin Anjing. Oh, Jin Anjing. Wujudmu anjing? Iya. Kenapa kamu ada di badan dia? Saya suka. Kamu suka? Iya. Kamu laki atau perempuan sih? Saya laki. Kamu laki, dia juga laki ya. Kok kamu suka sama dia? Saya suka. Kamu suka apanya? Saya suka dia. Kok? Saya laki-laki, dia perempuan. Oh, siapa yang perempuan? Saya perempuan, dia laki-laki. Sejak kapan kamu suka sama dia? Sudah lama. Berapa lama? 5 tahun. 5 tahun? Iya. Oh, kamu ketemu dia di mana? Di hutan. Di hutan? Iya. Benar udah 5 tahun sakitnya? Iya, sudah 5 tahun. Lepas kawin, sering kemasukan kayak gini. Pas 3 tahunnya kawin, sekarang nikahnya 8 tahun. Oh, nikahnya udah 8 tahun. Kerja di mana? Di Sintang. Orang ini kerja di hutan. Iya. Nah, terus kamu ketemu dia? Saya sudah lama. Kamu sudah lama di tubuhnya? Banyak sudah barang di tubuh dia. Di tubuhnya banyak barang? Iya, cincin sudah banyak. Oh, teman-teman saya. Ngomongnya pelan-pelan aja. Kamu kah yang paling kuat? Dah. Oh, bukan. Oh, ini. Ayah, lu jangan ganggu, saya punya. Kamu orang Cina? Saya Cina. Orang Cina? Ya. Saya kesini bukan mau mengganggu. Kamu kalau sudah datang obatin dia, berarti sudah ganggu saya. Oh, kayak gitu. Kamu ganggu dia soalnya? Dia saya suka. Kamu suka? Emang dia mau dibikin apa sih? Saya mau bikin dia gila. Oh, mau bikin dia gila? Ya. Berarti kamu sebenarnya gak suka sama dia ya? Saya disuruh. Oh, disuruh. Ya, terbuka sendiri. Oh, kamu disuruh? Ya. Bikin dia gila? Ya. Kamu yang paling kuatnya? Saya yang kuat. Oh iya iya. Kok kamu gak diikat sih di bulan ini? Saya tidak bisa ganggu dia kalau dia tidak buat-buat. Kalau dia tidak buat-buat, kamu gak bisa ganggu dia? Maksudnya gak buat-buat apa? Tidak buat salah. Oh, kalau dia gak buat salah, kamu gak ganggu dia? Ya. Oh iya sih, memang kayak gitu. Oh, memang apa salahnya? Dia suka ambil barang orang. Dulu dia ambil barang orang, orang tak senang. Agak tuan saya kirim saya ke dia. Oh, kayak gitu. Ya. Ya.
Jadi dia ngambil barang orang, maksudnya ngambil barang manusia. Ya. Kenapa tidak diselesaikan sesama manusia aja? Orang itu tidak mau. Walah, kok dia kayak ingin sakiti orang ini. Oh, jadi pakai cara halus. Ya. Gitu. Dia pakai saya punya jin. Ya udah, jadi kamu dikirim. Ya. Emang ada berapa kalian di badannya? Ada banyak. 13. Wah, banyak sekali 13. Ya. Sama kamu 13. Ya. Udah masuk sejak 5 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Ya sudah. Oh ya ya ya. Ya ya ya. Ini. Oke. Okay. Ini info dari dia aja. Oke. Oke, saya mau tanya. Kok kamu mudah atau bisa masuk ke badannya? Kenapa? Apa yang memudahkan kamu? Saya masuk ke tubuh dia di waktu dia tidur. Waktu dia tidur? Ya. Kok bisa sih? Dia tengah kosong. Tengah kosong. Pikirannya melayang. Pikirannya melayang. Saya masuk. Oh, jadi kalau manusia pikirannya melayang, kamu mudah masuk? Ya. Kalau dia berzikir? Tidak tahu. Kalau berzikir tidak tahu? Tidak tahu. Tidak bisa ya? Oh, jadi pas waktu pikirannya kosong, hari itu waktu dia tidur, kamu masuk ke badannya? Ya, 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 terus, ya. Terus kamu ngapain di badannya? Ya, sakitin dia. Caranya? Tidak bisa bangun. Pikiran kotor. Maka dia suka buat-buat yang enggak-enggak. Dipandangin orang-orang enggak suka. Biar dia tidak dipandangi manusia. Jadilah teman saya. Iya, 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 iya. Kamu dikirim langsung aja gitu? Apa ada benda sihirnya? Sihir? Dia yang dikirim sihir dari tuan saya. Disemayamkan dalam tubuh dia. Sayalah orangnya. Berarti kamu dikirim langsung? Iya. Jadi udah bertahun-tahun ini kamu di badannya? Iya. Dia udah pernah diobatin orang? Sudah pakai dukun, sudah pakai rukiah kayak kamu. Oh, pernah diobatin dukun? Iya. Caranya gimana dia ngobatin? Dijampi-jampi, disiram-siram, terus? Dipandi-pandi. Ditampal ini, tampal itu, tampal apa-apa. Terus kamunya, enggak apa-apa? Saya tidak bisa dikeluarin. Oh, kenapa? Karena dia bukan lawan saya. Oh, Masya Allah. Berarti saya ini tidak bisa juga mengeluarkan kamu nih. Saya bukan lawan kamu. Saya enggak punya apa-apa saya nih. Berarti tidak bisa lah saya mengeluarkan kamu nih. Tidak tahu. Kamu tidak tahu? Kamu tidak yakin juga? Ya sudah, saya coba aja lah ya. Gini, gini, dengarkan. Oh, jadi udah berapa orang ngobatin dia? Iya. Mereka berusaha nyakitin kamu kah? Iya. Gimana cara mereka nyakitin kamu? Balas dengan ilmu. Oh, kayak gitu. Ya. Cuman karena kamu kuat, kamu yang menang. Iya. Oke. Mental dia punya ilmu lawan saya. Oh, mental. Ilmunya tidak apa-apa. Iya, 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 iya. Percaya, percaya. Nah, kalau saya kesini nih, saya enggak kayak gitu. Saya enggak mau melawan kamu. Enggak, saya datang sini cuman mau bantu aja, mau ya. Memperbaiki keadaan. Bukan mau mencampuri urusan keluarga ini. Kerjaan saya itu mengajak kepada Islam. Kamu tahu Islam? Ya. Musuh. Oh, itu musuh? Ya. Kamu tahu enggak Islam itu apa? Islam adalah Oke. Kamu tahu Allah? Ya. Siapa itu? Tuhan. Tuhan? Ya. Tuhan siapa? Tuhannya manusia. Tuhannya manusia. Ya. Oh, kalau kalian
apa yang kalian sembah? Saya tidak sembah apa-apa. Oh, kamu tidak nyembah apa-apa? Tidak. Terus, kamu kok bisa ada di dunia ini? Saya punya dunia sendiri. Ciptaan saya sendiri. Maksudnya, kamu ada dengan sendirinya? Ya. Oh, kayak gitu. Ya. Siapa yang ngasih tahu kamu kayak gitu? Saya sendiri. Oh, ya udah. Gini, saya kasih tahu. Kamu itu ada yang menciptakan. Kamu itu tidak ada dengan sendirinya. Di alam kamu itu, yang menciptakan kamu itu adalah Allah. Tidak, saya sendiri tercipta di dunia ini. Saya bisa buktikan kalau kamu itu diciptakan oleh Tuhan yang namanya Allah. Kamu mau dengar? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma itu musik bisa di itu enggak sih? Coba dipanggil. Bilang lagi berobat. Bilang ke tetangganya lagi berobat gitu. Abangnya di belakang juga kerasukan. Mana? Yang tadi lewat. Oh, iya kan. Juga. Oke, kita lanjutkan ya. Dengarkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jadi jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah. Tugasnya adalah beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita menjadi muslim, beribadah kepada Allah, dan mati dalam keadaan beriman, Allah akan memberikan balasan. Balasannya adalah surga. Kamu pernah dengar surga? Ya. Apa itu? Surga tempatnya muslim yang beribadah baik. Yang berbuat baik. Kamu tahu gak kayak gimana keadaan surga itu? Saya belum pernah ke sana. Kamu belum pernah ke sana? Mau saya ceritakan? Boleh. Oh, boleh. Subhanallah. Wabashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara. Wahum siha khalidun. Nah itu dia. Ada kebun-kebun, ada istana yang besar, ada sungai-sungai yang mengalir, ada buah-buahan, ada makanan, ada minuman, ada istri-istri, ada pelayan-pelayan, tempatnya. Jadi kalau kamu menjadi jin muslim, mati dalam keadaan beriman, nanti setelah dibangkitkan, insya Allah Allah akan masukkan kamu ke dalam surga. Tapi kalau kamu tetap kafir, kamu tahu enggak balasannya apa? Tahu enggak? Kalau kamu kafir, mati dalam keadaan kafir, maka tempat kembalimu adalah neraka jahannam. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Itu enggak usah ditutup, bro. Biar terang. Mau enggak kamu beriman kepada Allah? No? Kenapa? Saya tidak mau. Kenapa? Saya mau bikin dunia sendiri. Kamu mau bikin dunia ya, sendiri? Saya mau punya dunia ini punya saya. Kamu mau itu? Ya. Bisa kalau semuanya kamu ikut saya. Jangan ikut Tuhan kalian. Karena saya lah Tuhan. Dengarkan. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني
Walumu anfusakum ma ana bimusyrikikum wa ma antum bimusyriki inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna dhalimina lahum adabun alim. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adukum fa akhlaftukum وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُشْرِكِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُشْرِكِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Bagaimana? Kamu tidak terima Islam? Tidak mau. Tidak mau, ya sudah. Oke, kasih tahu saya. Kamu ngerjakan sihir ini dikasih apa? Dikasih makan sama tuan saya. Dikasih makan apa? Makan darah. Oh, darah. Ya. Darah apa? Darah ayam. Oh, cuma darah ayam. Ya. Mm-hmm. Itu sihirnya diperbaharui kah? Selalu diperbaharui? Ya. Setiap berapa lama? Setiap dia sudah bagus, dikerjain lagi. Oh gitu. Setiap dia bagus, dikerjain lagi. Oke. Okay. Kapan terakhir kamu dapat darah? Kemarin. Kapan? Di waktu mau masuk hari ini. Bulan puasa. Oh, mau masuk bulan puasa. Ya. Diperbaharui sihirnya. Ya. Ayo kita batalkan darahnya, insya Allah. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Apa yang terjadi? Sejuk. Dingin. Ya. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Apa yang terjadi? Panas. Ya. Tadi dingin, sekarang panas. Hmm. Darahnya sudah hilang. Darah. Saya. Suka darah. Suka darah. Ya. Mau enggak saya kasih darah? Nah. Kenapa? Darah. Tuan saya ada kasih saya darah. Oh, jadi enggak perlu dari saya. Ya. Sudah. Lalu kita batalkan darahmu yang masih tersisa. Darah.